hit the road, but you don't realize I want the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. Teman-teman, kita udah di Kopi Lumbung Mataram nih. Untuk parkir motornya sama mobilnya oke banget. Jadi akses ke sini Google Map-nya tuh agak muter-muter ya. Saya nggak paham nih, intinya tadi saya kliknya itu kan pakai motor. Melewat itu saya juga nggak terlalu ngeh juga. Intinya mobil bisa ya masuk aman. Yuk kita coba eksplorasi ya di Kopi Lumbung Mataram ini. Tuh lihat tuh parkir kendaraannya luas ya. Di sininya luas. Kalau tadi pas menuju ke sininya agak sempit jalannya. Nih. Halo Mi. Kesini di mana sih, kok nggak ada? Sepi ya? Kesini itu di mana gitu? Depannya mana sih? Depannya? Ah, ada prosotan. Nggak paham. Oh, ada prosotan juga ya teman-teman. Ada PG-nya nih. Nih ada PG-nya juga teman-teman. Kita mau coba cek di mana kita pesannya. Sejujurnya saya juga baru pertama kali kesini teman-teman. Tempatnya asri banget, blusuan. Sugeng rawuh. Anu Mbak Dewi. Mbak Dewi siapa? Oh, temennya Umi. Yeah.
Nah teman-teman, setelah kita ngambil menu prasmanan, kemudian sedikit berkeliling, kita memutuskan duduk di sini ya, di lumbung ini, lumbung atau tempat tinggalnya hewan. Nah, kandang sapi itu, ini kandang sapi. Halo cantikku. Ini sapinya. Itu pedetnya. Oh, ini anak sapi. Besar sekali ini tempatnya. Ini pas kayak orang pengen. Tempatnya blusuk. Entah tadi kita datang itu siapa yang salah, entah siapa yang salah. Maps-nya nggak ngerti, aku juga pakai motor. Saya kliknya juga pakai motor kayak gitu. Mungkin jalan-jalan berbeda kali ya. Intinya mobil bisa masuk aman. Bisa. Tapi hati-hati ketika hati-hati dari jalan besar, kalian harus pelan-pelan. Karena pelangnya tuh nggak ada ya. Ya, nggak nemu ya kecil, dari depan ya. Iya. Ya. Aja lah. Di Maps-nya jangan lupa di set untuk yang car, mobil. Ya. Iya. Karena nanti kalau dia lewatin jalan gang sempit gitu. Ya. Oke, ini kita makan prasmanan dulu. Oke. Sambil nunggu minumnya. Ya, ada ini juga yang nggak prasmanan, ada kayak mie Jawa, nasi goreng, gitu-gitu, mie rebus, gitu ya. Itu yang apa gorengan-gorengan itu nggak ready gitu ya, tapi kita harus pesen dulu. Yep. Yes, ready. Jee. Cair rempah, panas. Terima kasih. Oke. Okay. Ini jahe rempah sama ini apa? Es teh serai. Saya kebetulan lagi pancingan teman-teman. Pancingan tuh rada tenggorokan kayaknya ya, mungkin kepanasan. Kepanasan sebelumnya kena banyak sinar. Panas banget. Hampir semua kota di Indonesia lagi panas-panasnya. Jadi iya, kalau siang tuh wah menyengat banget. Es boleh, tetapi memang jangan over ya. Jadi ini karena pas lagi dua saya minum es, biasanya kalau di rumah saya tuh air putih gitu. Jadi iya. Harus ada penyeimbangnya. Gitu. Iya, kemarin saya akui pas panas tuh saya minum es langsung 2 gelas. Jadinya itu malah. Boleh. Iya, saking hausnya. Nah ini aku nggak berani lagi nih, kita pesen yang seger-seger, yaitu adalah jahe rempah. Sambil menunggu makanan yang punya anak-anak. Anak-anak tuh lagi main ya. Di sini enak itu tempatnya ya. Kita duduk di sini, anak-anak main sendiri tuh, ada main prosotan sama main ayunan ya. Ini juga ininya gede banget ya, ini buat ya. Ini seharusnya bisa buat 10 orang 10, lebih. 20 bisa ini. Ya, buat keluarga besar mungkin bisa. Bukan besar, 11 orang lah paling nyaman nih segini. Iya, ini kebetulan pas enggak libur yang full, ini libur kecepet nih. Hari Kamis, tuh anak-anak lagi main anunya, main ayunan tuh. Ayunan sama main perosotan. Nah ini menu mie-nya udah dimasak, udah matang. Saatnya membagi dua untuk dimakan sendiri oleh anak-anak kita yang habis bermain nih. Oke, silakan. Ayo silakan mam sendiri-sendiri ya. Halo sayangku. Saya habis tertidur di sini teman-teman ya, karena bikin ngantuk. Liar-liar bahasa Jawanya itu. Jadi ya, tempat ini siang-siang terutama gini adem sekali. Banyak pohonnya. Banyak sekali. Pohon jati ya. Ya. Okay. Kombinasi lah pokoknya. Tamannya banyak, pohonnya banyak. Seadem itu. Iya. Gimana reviewnya nih untuk makanan, harga, tempat, dan akses. Aduh, jalan dan lain-lain. Enggak tahu kan yang bayar papa. Oh iya, kalau harganya tuh wajar, biasa aja. Harganya wajar, normal. Teman-teman, jadi masakannya masakan Jawa. Yaps. Jadi aneka sayur, aneka lauk-pauk, deso gitu. Ya. Kemudian kalau yang dimasak langsung tadi ada mie Jawa, ada nasi goreng gitu-gitu ya. Kemudian gorengan gitu. Pilihan minumannya juga banyak dan banyak wedangan tradisional gitu ya. Jadi kayak tadi yang dipesan papa tuh ada jahe rempah, ada susu rempah gitu ya, serba rempah, kayak wedang uwo gitu yang tradisional itu semua ada. Yeah. Gitu. Jadi yang pencari wedang-wedangan
yang bukan kopi bisa banget kesini. Iya, tentunya kopi juga ada teman-teman. Mm-hmm. Namanya juga kopi Ulmung Mataram, jadi kopinya juga banyak. Pilihan menunya tuh banyak. Seperti yang saya share tadi untuk menunya, yeah, cukup banyak, variatif dan harganya terjangkau. Tapi mungkin memang karena tempatnya itu di tengah kota gede yang aksesnya agak membingungkan gitu ya. Jadi ini tidak yang sangat ramai, bahkan di apa hari libur seperti ini gitu ya. Jadi memang suasananya asik banget buat ngadem. Ini mau tidur pun kayak enggak akan ada yang bangunin gitu ya, karena sepi gitu ya, cenderung tenang gitu. Jadi yang mencari ketenangan cocok banget nih tempat ini. Iya, tadi kita pas datang ke sini sempat keliru jalan, mungkin nggak ngerti. Intinya mobil bisa masuk, tenang aja, aman-aman kalau aja. Kalau parkirnya luas. Aman pokoknya. Kemudian tuh, juga di sini ramah anak buat teman-teman yang bawa anak. Cuma memang sangat ramah anak. Ketika masuk itu agak membingungkan karena tidak ada petunjuk jalan, tidak ada maupun orang yang mengarahkan. Gitu. Jadi kita buat newbie harus, kita newbie ke sini maksudnya, baru pertama kali ke sini harus nyari-nyari dulu karena blusukan ke dalam ternyata ke dalam. Gitu. Jadi kalian harus masuk ke dalam dulu, baru makan keluar lagi, terus bayarnya masuk lagi, terus keluar lagi gitu. Ya jadi enggak mau dibayar di awal ibunya, maunya dibayarnya di akhir gitu. Jadi tapi jangan ini ya, karena ini daerah kota gede, jangan berani-berani nggak bayar gitu ya. Nggak usah aneh-aneh lah. Karena wajar-wajar aja. Agak wingit gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu aja untuk kulineran singkat di hari libur apa ini? Libur nasional, hari Kamis. Bersama anak-anakku dan istri dan keluarga inilah. Oke, kira-kira seperti itu aja. Sampai jumpa ya di video kita selanjutnya. See you. Dadah. Home, go home. Meu pato.